guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me. Test, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Halo guys, hari ini kita lagi dapat tugas untuk memodifikasi Hyundai Palisade. Jadi beliau mau mobilnya di Black Edition namanya. Jadi yang silver-silvernya tuh semua mau diitemin semua. Jadi biar gahar guys. Udah gitu mau dipasangin ambience light. Habis itu nanti ada penambahan-penambahan di perjalanannya, nanti saya tambahkan di belakang ya. Ini masih istilahnya kalau di bar mah open bill nih. Jadi masih bisa berlanjut. Saat ini sementara itu dulu. Nah, kita lihat ya before-nya seperti apa. Check it out. Guys, hari ini mobil udah beres. Jadi Pak Hyundai Palisade ini jadi mau dibikin Black Edition, semuanya dicat black out, diitemin, mulai dari grill, fender samping, list fender ya, bukan fender seluruhnya, list fender itu, terus samping dekat pintu-pintu, fender belakang, bagian bawah bumper, pokoknya sekeliling lah semua. Habis itu tulisan Palisade-nya nanti kita bikin black room. Kita lihat yang sini yuk. Kayak kita lihat dalamnya seperti apa ya guys. Di dalam sih nggak banyak kita kasih perubahan ya, cuma kita tambahin ambience lightnya itu di dashboard kiri dan kanan, di pintu ya, tuh 4 pintu sama belakang. Nah, sebenarnya itu ambience light itu kita satu setnya itu dapat sama di bawah dashboard kiri dan kanan, dapat tuh ada lampunya juga untuk bias ke bawah gitu loh. Cuma beliau nggak mau pakai, sama ada juga di 4 pintu di sela-sela sini guys, di sela-sela tempat biasa kalau tempat minum apa tuh di bawah, yang di bawah itu tuh itu ada lampunya. Cuma memang penempatannya itu bolongin door trim dikit biar dia muncul gitu. Nah, beliau nggak mau. Yaudah, jadi kita nggak pasang, jadi kita bikin simple dashboard sama 4 pintu. Oke guys, jadi ambience light ini bisa pakai HP guys, bisa pakai HP untuk mengubah warnanya tuh ya. Kita coba tuh. Kemudian bisa dibikin brightnessnya, bisa dikurangin. Misalkan kita kalau malam, oh ini agak terang nih, oh gampang guys. Brightnessnya turunin tuh. Udah kelihatan belum disitu tuh? Nah, ini jadi lebih redup gitu loh. Terus juga sebenarnya bisa ada buat musik. Kalau misalkan kita pakai mode music itu, kalau misalkan kita lagi denger lagu, dia ikut bergerak gitu guys. Jadi kalau bosen ya bisa ganti-ganti, misalkan mau pakai kuning, merah, ungu, bebas lah pokoknya. Kira-kira seperti itu guys.
Oke, begitu aja. Jadi Palisade Black Edition ini udah kelar. Habis di Black Edition, di coating, kita pakai coatingnya ini pakai Beats, garansi up to 5 tahun. Tapi tetap harus dijaga ya guys. Jadi bukan dia anti peluru istilahnya gitu. Jadi tetap harus dijaga, tapi durability-nya biasanya lama gitu. Oke, sekian sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, bisa DM saya di Instagram atau WA ke nomor yang ada di video ini. See you next time. Bye bye. Girl, you always solve problems and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late.